Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saya Faiz, saya diamanahkan oleh HTBM untuk menjadi host bagi satu sesi live yang akan kita adakan pada petang ini, iaitu pada 3:30 bersama dengan Datuk Seri IR Dr. Zaini Ujang, salah seorang penulis ITBM yang telah mengeluarkan banyak buku. Dalam 3:30 kejap lagi dia akan apa nama request dan saya akan live bersama dengan beliau lah, insyaAllah. Okey, nampak di situ. Saya dah request Datuk Seri Zaini Ujang dengan kita, insyaAllah. Sementara menunggu beliau menerima request daripada saya nak maklumkan kepada semua untuk boleh bagi soalan sekiranya ada apa-apa soalan kepada Datuk Seri. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sihat, baik. Datuk Seri? Sihat. Alhamdulillah. Sibuk ya? Tak juga sibuk sebab kerja di rumah sebagai masa daripada masa saya. Yalah, kementerian pun banyak buat meeting Zoom apa semua kan sekarang. Zoom ya, banyak pakai teleconferencing lah, tak pakai Zoom saja, pakai Skype, pakai Google dan sebagainya. Alhamdulillah. new normal. Macam normal dah. Okay, ada orang bagi salam, ada orang bagi salam dekat Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, saya tak nampak ni. Juga daripada Perpustakaan Negara Singapura. Terima kasih puan kerana menonton. Ya. Baik, untuk sesi yang ringkas ini, kita bersama dengan Datuk Seri untuk bincang banyak benda. Kalau saya kalau ada masa nak bincang dengan Datuk Seri, banyak benda. Kalau boleh konten buku lah, tentang sustainable energy lah, banyak benda yang Datuk Seri tulis apa semua. Tapi kali ini kita nak fokus kepada membaca. Sebab kita tengok PKP ni, antara benda yang menarik adalah kita terpaksa secara tidak sengaja, kita kena duduk rumah dan kita terpaksa mencari hobi. Jadi soalan saya kepada Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan kepada semua pendengar-pendengar kita, kenapa membaca itu penting? Dan kenapa hobi membaca itu dah jadi sangat nadir hari ini? Terima kasih kepada soalan tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama kita pada petang ni. Membaca ni penting bagi saya sebab salah satu daripada kemahiran dalam pendidikan itu adalah membaca dan menulis. Ya, kalau kita baca tulisan-tulisan yang dulu-dululah, saya ingat tulisan 80-an. Dan di Malaysia ketika itu, Profesor Unkwazi sering sebut tentang 3 kemahiran selepas seseorang mengikuti pengajian, iaitu literasi, numerasi dan operasi. Literasi itu bermakna boleh membaca dan mahir menulis, bukannya boleh menulis saja tetapi boleh menulis surat, boleh menulis laporan. Mungkin bagi yang orang macam kita ni, mungkin menulis buku dan sebagainya. Itulah kemahiran dalam pendidikan yang harus ada bagi setiap mereka yang terdidiklah. Semakin tinggi pendidikan kita, tahap pembacaan kita tu semakin baik dan tahap kebolehan kita menulis juga semakin baik. Ya. Yang kedua, numerasi. Numerasi itu mengira, bukan hanya mengira, tetapi jangan sampai ditipu lah. Contohnya, cara kita mengira pendapatan, cara kita mengira keuangan kita. Yang ketiga ialah operasi itu kaedah berfikir. Jadi 3 kaedah ataupun 3 kemahiran ini perlu ada dan perlu diterapkan dalam setiap individu. Jadi orang tanya kenapa saya harus membaca? Sebab mereka yang terdidik mesti tahu membaca. Kalau tidak, maknanya belum lengkap ataupun tak sempurna, walaupun mereka telah ada ijazah ke, masters ke, dalam bidang-bidang tertentu. Ya, kemahiran membaca dan menulis itu mesti dipertingkatkan dari masa ke semasa. Jadi kemahiran itu adalah satu kewajipan kepada setiap individu kan? Kemahiran itu adalah petunjuk bahawa kita telah terdidik. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sedikit. Okay, banyak buku yang Datuk Seri tulis. Saya pun boleh tengok balik, memang banyak. Saya ada baca beberapa buku. Tapi dalam banyak-banyak kepelbagaian itu, Datuk Seri berusaha juga untuk menulis satu buku tentang membaca.
ya, membaca motivasi dan kaedah. Dan kalau tidak, saya, ya, ini sangat sangat menarik untuk saya ceritakan. Saya tak nak mengecilkan sesiapa. Pada tahun 1992, saya ditanya oleh seorang profesor. Profesor ketika tu ya. Ketika tu saya pensyarah muda, baru balik daripada luar negeri. Konon-kononnya minat membaca lah. Sering berdiskusi dengan kawan-kawan. Buku terbaru yang ada di di pasaran ketika itu. Dan kita adakan sesi-sesi perbincangan buku. Jadi tiba-tiba dia bertanya kepada saya satu soalan. Dia kata, saya ni sibuk sangat. Dia kata, tak ada masa nak membaca. Dan saya tak ada, bukan saja tak ada masa, tak tahu macam mana nak memberi ruang kepada membaca sebagai salah satu daripada agenda hidup saya secara harian. Dan soalan ni ditanya oleh seorang profesor, bukan seorang pensyarah ke ataupun seorang seorang anak murid ke dan sebagainya. Dan saya rasa tergesa untuk menulis sebuah buku untuk menjawab soalan tersebut. Jadi buku tersebut ada dua komponen. Satu, motivasi. Saya dapati ramai orang tak membaca sebabkan oleh kurangnya motivasi. Sebab telah lulus peperiksaan, telah mencapai sesuatu tahap pengajian di peringkat bachelor, master dan PhD dan sebagainya. Kata cukuplah, saya dah tak larat membaca dah. Tengok buku pun pening kepala. Jadi kalau itu yang kita dapat selepas kita belajar, maknanya kita tak lengkap lagi lah. Pelajaran kita tu silap sebenarnya. Ya, kita sebenarnya telah disesatkan oleh pelbagai sijil-sijil yang telah kita ada. Ya, sebab itulah yang mendorong saya untuk menulis buku berkaitan dengan membaca. Dan buku ni saya tulis, ini yang terkini ni adalah edisi ketiga. Dan banyak penambahbaikan lah daripada edisi pertama, kedua dan ketiga. Buku tu secara asasnya nak mengajak kita dan nak memberitahu orang ramai cara membaca yang baik. Begitu, Dato' Sri. Nah, bukan. Yang pertama sekali, kenapa kita harus sentiasa membaca? Kalau kita seorang guru, kita harus terus membaca bukan hanya subject matter itu. Tapi bagaimana menjadi seorang guru yang lebih proaktif. Menjadi guru yang sentiasa mendapat peluang untuk kita menabur jasa, untuk kita mengajar. Kalau lah dalam keadaan COVID macam ni, macam mana kita nak terus mengajar student pelajar kita dan sebagainya. Jadi sukar untuk kita untuk pergi mengikuti sesuatu kuliah. Setiap bidang yang kita nak tahu, boleh saja. Contohnya macam mana kita nak berinteraksi secara menggunakan Instagram, bagi contoh. Adalah kuliah di mana-mana dan sebagainya. Tetapi yang paling mudah bagi kita ialah kita membaca. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ya? Jadi, cara paling mudah untuk kita mengetahui sesuatu ialah dengan membaca. Berbanding dengan kita pergi bertanya pada orang dan sebagainya. Dan membaca ni, bagi saya, seseorang yang mahir membaca itu, dia tahu sumbernya dan dia tahu nak menilai sama ada ini boleh percaya atau boleh tak percaya. Kemampuan untuk apa, untuk menimbang betul atau salah satu-satu itu. Baik, Dato' Sri, ada soalan sedikit. Pertamanya daripada Encik Khair. Encik Khair ni biasalah orang kuat MBKM ni. Dia kata, Dato' Zani, bagi hadiah buku membaca tu kepada prof tu tak? Dia tanya soalan tu. Kepada kata, prof mana? Hadiah buku tu dah bagi pada prof tu dah. Oh, dah lama dah. Dah lama dah. Baik, ada soalan juga daripada Nazar. Dia tanya, macam mana kalau nak membaca secara berkualiti? Nombor satu, kita kena ada objektif membaca. Kita tak boleh sembarangan membaca. Kalau tidak, nanti kita akan mudah bosan dan kita bahan itu mungkin tak banyak makna pada kita. Jadi kita sebelum membaca tu perlu ada objektif. Contohnya, katalah petang ni, saya nak membaca sesuatu berkaitan dengan apa yang saya nak buat malam ni. Malam ni saya akan memberi satu, saya terpaksa menyiapkan satu dokumen yang berkaitan dengan sesuatu. Contohnya, tentang kualiti sungai. Jadi saya nak membaca tentang apakah dapatan ataupun kaedah yang yang terkini digunakan untuk buat melaporkan dapatan tersebut. Ya, saya ini bukan cerita tentang kualiti sungai, cerita tentang pelaporan kualiti sungai. Jadi bahan bacaan saya ialah
saya nak melihat apakah kaedah pelaporan itu. Sama ada kita nak gunakan pelaporan tu secara grafikal ataupun kita nak gunakan data-data yang pelbagai sebab kita memenuhi apa ni keperluan pelbagai pihak yang mungkin nak mengetahui tentang bidang tersebut. Dan pelbagai lagi, ya. Jadi saya nak membaca aspek itu. So apabila saya mencari bahan bacaan, saya akan mencari yang itu sahaja. Saya akan ketepikan tentang apakah definisi itu, definisi ini, apakah laporan yang ada di Jepun, di Korea, di Denmark, di Sweden. Yang saya nak cari ialah kaedah pelaporan. Saya hanya melihat dari segi kaedah pelaporan sahaja. Ya. Dan itu kaedah pelaporan itu tepat. Jadi secara tak langsung saya akan mahir tentang kaedah pelaporan. Saya akan lihat 5 cara kaedah pelaporan di negara lain. Bagaimana mereka melaporkan. Ini sebagai contoh ya. Di Singapura, Jabatan Audit Singapura setiap tahun mengeluarkan laporan audit. Dan laporan audit itu tak lebih pada 20 muka. Ya, dia bagi tahu. Tapi di Malaysia, kita buat 4 kali setahun dan setiap kali itu kira-kira 500 muka. Semua betul lah. Simin berlebih yang buat di buat balai raya di mana. Semua kita cerita. Sedangkan di Singapura, dia tak cerita tentang keseluruhan. Dia cerita tentang tahap audit dari segi tahap pematuhan kepada beberapa peraturan ditetapkan. Kata tahap kita sekarang ni 80%. Kita akan pergi kepada 100%. Kita tidak, kita cerita semua, kita bongkar semua seolah-olah itulah yang sepatutnya. Saya tak komen tentang laporan ni, saya cerita tentang bagaimana pelaporan dibuat berbanding dengan negara lain. Jadi begitu juga dengan pelaporan yang saya nak fikirkan malam ni. Petang ni saya akan cari kaedah pelaporan yang sesuai yang dibuat oleh negara-negara lain. So maksudnya objektif tu perlu clear dulu. Kenapa clear. Kita nak baca, apa yang kita nak. Ya. Dan barulah kita targeted. Barulah kita tak mau baca sebarangan dan tak mengantuk. Betul. Okey, ada soalan daripada Tuan Zawawi Jahya. Ditanya Datuk Sri, bagaimanakah Cikgu. Apakah boleh kita membaca lebih daripada sebuah buku pada satu masa untuk mengelakkan daripada bosan? Soalannya agak teknikal. Kalaulah dengar jawapan kepada Tan Sri Allahyarham Tan Sri Isaman Ismail, dia kata membaca buku ni saya quote dia ya. Membaca buku ni macam beristeri 4. Baca 4 buku sekali. Saya full stop lah kat situ. Dia kata kalau ada bahagian-bahagian buku tu yang boring, kita pergi kepada buku yang lain. Ini Tan Sri Samad yang cerita. Jadi saya tidak se-candid itulah untuk menjawab soalan-soalan begini. Tapi saya nak tunjukkan sebenarnya saya membaca buku lebih kepada assignment. Ya, dan kalau tak ada assignment, saya mencari assignment. Saya buat sendiri assignment. Kalau tuan-tuan biasa. Contohnya saya nak menulis buku. Untuk tulis satu buku, mungkin saya perlu baca 100 buah buku. Jadi, saya bukan baca 4 buah buku, saya baca 100 buah buku. Dan untuk chapter pertama, saya nak buat review tentang apa. Jadi, saya akan singkap daripada 100 buku tu. Mungkin ada 30 buku yang berkaitan dengan chapter pertama. Jadi, saya baca 30 buku tu lah. Dan saya bukan baca daripada kulit ke kulit. Saya baca apa yang saya nak cari sahaja. Jadi clear, tahu apa yang kita nak, kenapa kita kena baca dan apa dia punya end result yang kita nak capai sebenarnya daripada pembacaan kita. Menarik ya. Baik, kalau Datuk Seri boleh cerita ke sendiri, pembacaan pengalaman membaca Datuk Seri sampai ke hari ini, macam mana? Apakah sejak bila mula membaca buku jenis apa dulu? Kalau boleh Datuk Seri ceritakan sedikit. Saya dari kecil memang dibekalkan dengan bahan-bahan bacaan oleh ayahanda saya lah ya. Jadi arwah ayahanda saya memang muntik beratkan tentang anak-anak supaya rajin membaca dan sebagainya. Dan sejak kecil kami memang diberi buku-buku dan komik. Masa tu ada komik Bambino lah, apalah saya lupa dan komik-komik tu. Jadi daripada kecil lagi kami memang disuruh untuk simpan komik-komik tersebut di tempat yang tertentu dan disusun dan sebagainya. Secara tak langsung itu memberikan kita peluang untuk belajar, untuk menjadi seorang yang
mencintai bahan bacaan. Cuma bahan bacaan saya mungkin berbeza dengan kebanyakan orang. Saya ni late boomers lah. Oh, late boomers lah. Saya di sekolah dulu suka main lah berbanding dengan sekarang. Dan saya rasa di sekolah tu saya membaca benda yang saya tak perlu untuk peperiksaan. Contohnya kalau lah kita belajar ketika itu belajar fizik ke matematik ke apa semua, saya belajar baca jugalah. Tetapi saya juga membaca bahan-bahan yang tak berkaitan dengan pengajian saya. Contohnya ketika itu kita ada novel yang dibaca oleh pelajar-pelajar sastra. Kami kehadiran sains. Siapa nama? Khatijah Hashim ada novelnya ketika itu. Mungkin Cik Khair ingatlah. Apa nama tajuk? Tajuk novel yang dijadikan sebagai bacaan untuk para pelajar sastra ketika itu. Kemudian kita juga ada Keluarga Gerila, Bumi Manusia, kita baca. Walaupun itu bukan bahan untuk kami aliran sains baca. Itu sekolah menengah, Dazri? Ya, sekolah menengah. Oh. Ya, jadi kita membacalah bahan-bahan itu dari segi novelnya. Tetapi dari segi buku-buku lainnya, kita juga membaca contohnya tentang bahan-bahan yang berkaitan dengan pengetahuan am. Pada ketika itu ada majalah yang sangat popular, kita panggil Mastika. Ya, majalah yang kontroversi itu. Dulu di akhirnya baru ada cerita-cerita hantu dan sebagainya. Tapi seingat saya semasa saya di sekolah dulu sangat informatif. Ada 2-3 majalah yang sangat informatif yang pelajar baca untuk memperbaiki pengetahuan am mereka, bahasa mereka. Mungkin sekarang ni majalah seperti Reader's Digest itu Mastika yang dulu tu begitu. Jadi kami memang mengikuti saya membaca hampir setiap bulan majalah-majalah sedemikian. Jadi dari kecil kita diajar untuk membaca. Jadi apabila kita membesar, kita dah terbiasa dengan bahan bacaan. Cuma bila saya dah agak dewasa, saya membaca di luar daripada kebanyakan kebiasaan. Cuba membaca perkara yang baru, genre yang baru. Ya. Sesuatu, saya tak baca benda yang orang biasa baca lah itu. Saya membaca, contohnya kalau novel, saya lebih minat novel-novel yang nama-nama itu mungkin orang jarang kenal, bukan lokal. Contohnya novel terjemahan daripada Jepun, Murakami contohnya, Ogura, begitu juga dengan novel-novel yang peringkat antarabangsa, Paulo Coelho dan sebagainya. Itu memang bacaan saya yang saya sangat minati lah. Begitu juga dengan bahan-bahan yang bukan fiction. Biasanya bagi seorang yang sampai sudah seperti saya ni, mereka lebih kepada bidang masing-masing. Kalau mereka itu seorang ahli dalam suatu bidang tu, tumpuan pembacaan mereka kepada bidang itu. Saya membaca mengatasi keperluan akademik dan keperluan kerjaya. Betul. Baik, ada soalan sedikit daripada pembaca kita. Saya tak pasti dia punya username je ni, nama URL. Dia tanya kepada Datuk Sri, apa pandangan Datuk mengenai industri buku dewasa ini, khususnya di negara kita, dengan R4.0, dengan segala masalah, segala teknologi baru yang datang, macam mana keadaan industri buku kita tu? Kita perlu lebih inovatif, saya fikir. Sebab tu tak banyak benda tak terpakai kepada saya lah. Orang tak ada jual buku. Saya jual berbelah-belah ribu buku dalam tempoh 20 bulan ini. Tanya Cik Khair lah, dia tahu. Dan buku-buku saya sangat mahal, RM120. Tapi lakunya alhamdulillah luar biasa juga ya. Saya fikir selain daripada kita menulis, kita harus tampil membantu untuk menjual. Ini juga yang berlaku di luar negara. Saya fikir di luar negara penulis-penulis yang terkenal itu memang ada acara untuk mereka pergi ke mana-mana untuk membahaskan, membincang tentang tajuk buku mereka.
Saya ingat setiap tahun saya menjadi host untuk beberapa orang profesor daripada Harvard Business School untuk datang ke Malaysia bicara tentang buku mereka, ya. Yang ada ini sangat menarik, tahun lepas Suni Gupta daripada Harvard Business School cerita tentang digital strategy, dan buku yang ditulis bertajuk demikian. Jadi secara tak langsung beliau menjelaskan buku dalam tempoh 2 jam ceramah dan perbincangan itu, dan pada malam itu saja laku buku saya fikir 100 naskah pada malam itu saja. Oh. Itu tak termasuk dengan yang dibeli kemudian melalui melalui dalam talian, ya. Yeah. Okey, soalan seterusnya boleh... Datuk Sri. Ya. Yeah. Nak teruskan lagi ke? Jadi memang cabaran besar, tetapi penulis buku harus tampil membantu menjual melariskan buku juga. Betul. Saya setuju sebab penulis tu perlu jadi duta kepada buku tu. Ya. Kena hard selling kepada buku tu. Ya. Ada satu soalan lagi. Dia berkait juga dengan jawapan Datuk Seri tadi. Dia kata, apakah saranan doktor dalam usaha untuk menyuburkan budaya membaca dekat kalangan masyarakat kita? Maksudnya, apakah tool yang terbaik untuk kita kempenkan betul-betul nak bagi membaca ni jadi satu hobi yang dalam masyarakat terbanyak kita? Membaca bukan satu hobi. Membaca satu keperluan. Oh, jadi kita kena ubah sikap kita. Membaca tu macam kita makan. Saya kalau tak pegang buku ni, seolah-olah saya tak breakfast pagi ni. Yeah. Kalau tak pegang pagi, kalau saya tak pegang buku di waktu petang, seolah-olah saya tak makan petang. Ya. Jadi kita harus jadikan membaca ni satu keperluan. Salah kalau kita kata membaca satu hobi. Saya suka membaca. Sebenarnya bukan saya suka membaca. Saya mesti membaca. Ya. Betul. Membaca sebab satu-satunya dan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah ikra, baca. Kenapa baca pula sebut? Kenapa tak mengucap dulu? Kenapa tak solat dulu? Tetapi yang disuruh baca. Jadi motivasi khususnya pada orang Islam, ialah membaca. Tak ada sebab kita kata saya tak suka membaca, saya tak gemar membaca. Harusnya kita bercakap saya masih belum sampai ke tahap pembacaan yang sepatutnya. Tapi kalau kata saya tak suka membaca itu seolah-olah saya tak suka kepada ikra. Ya. Yeah. Okay. Sepatutnya cara fikir ni harus begitu kan, barulah barulah rasa kewajipan nak membaca tu. Baik, Datuk Sri, ada beberapa soalan lagi saya cuba kumpulkan di sini. Berkaitan dengan soalan-soalan daripada saudari Syida Ayub. Dia bertanya Datuk Sri, apakah pandangan Datuk Sri tentang kempen membaca yang setiap tahun diadakan tetapi nampaknya agak sendu dan mungkin impaknya juga kita perlu nilaikan semula. Setakat mana impak dan kesannya kepada masyarakat? Kita pun tak buat kajian secara terperinci bagaimana mutu pembacaan masyarakat kita. Kita lebih kepada guessing sebab saya ingat daripada dulu kita lebih kepada jumlah buku yang terjual, berapakah saiz industri buku dan sebagainya. Saya fikir orang masyarakat kita taklah sedaif banyak yang menggambarkan sedemikian, ya. Masyarakat kita progressively semakin banyak membaca. Kalau saya dapati mereka yang di sekeliling saya ni memang sama ada di tempat kerja saya ataupun di tempat tinggal saya, membaca ni memang nampak mungkin sosioekonomi berbeza, tetapi membaca tu menjadi satu perkara yang penting dalam kehidupan mereka. Isunya ialah bahan yang kita baca tu mungkin belum sampai ke tahap pembacaan yang lebih berkualiti. Ya, mungkin mana pun itu. bukan saja di Malaysia. Kalau kita tengok kecuali di Jepun. Kalau kita tengok di Amerika, di Britain dan sebagainya. Di Britain banyak orang baca tapi baca novel. Membaca fiction. Kalau kita tengok baca buku-buku yang berkaitan dengan knowledge yang kita dapati masih mungkin lebih baik sedikit daripada Malaysia, tetapi jauh lebih rendah berbanding dengan masyarakat di Jepun. Masyarakat di Jepun ni membaca sebagai satu keperluan. Dia tak ada perkataan saya tak boleh, saya tak minat membaca. Hobi saya bukan membaca, tak ada. Dia kalau mereka kurang membaca, mereka mengatakan saya kurang membaca. Ya, sebab saya lebih minat
perkara yang lain. Jadi pembacaan saya itu, kalau kebiasaan orang membaca, contohnya lah, 2 jam satu hari, mereka hanya membaca lebih kurang 1 jam satu hari. Tapi tetap membaca. Ya, tapi tetap membaca, cuma kurang. Tetap membaca kurang berbanding dengan masyarakat. Jadi saya fikir perkara yang berkaitan dengan pembacaan ini harus dipisahkan daripada pendidikan. Kita jangan paksa pendidikan membaca. Kalau tidak, nanti habis tamat pendidik pengajian, kita nak membaca sebab saya telah khatam membaca semua. Jadi tak perlu membaca selepas saya belajar. Jadi saya fikir membaca itu harus dipisahkan daripada keperluan pendidikan semata-mata. Harus menjadi seolah-olah macam makan nasi. Kita makan nasi sebagai seorang pelajar. Makan sebagai seorang pelajar. Kita makan sebagai seorang pelajar master, sebagai seorang pelajar PhD, sebagai pekerja, sebagai guru dan sebagainya. Jadi secara tak langsung, membaca itu seolah-olah menjadi satu agenda besar dalam kehidupan kita. Maksudnya tak perlu diasosiasikan membaca itu dengan tugas-tugas pendidikan. Yang kalau tidak, nanti saya habis tamat pengajian dah, saya tak habislah membaca. Baik. Pada pandangan Datuk Seri ni, kalau saya nak kumpulkan, saya pun susah. Mungkin Datuk Seri mungkin boleh menjelaskan pemikiran Datuk Seri sendiri. Yalah, dari segi macam-macam buku tentang kelestarian alam sekitar dan sebagainya. Datuk Seri agak menulis pelbagai buku. Sangat pelbagai. Jadi kalau nak dirumuskan pemikiran Datuk Seri sendiri, agak-agak apakah pemikiran yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, kebanyakan kita menulis bidang pengajian atau bidang pengkhususan kita. Kalau seorang pensyarah itu menulis tentang bidang, saya telah melewati tempoh tersebut. Ketika saya menjadi pensyarah, aktif sebagai pensyarah, saya menulis berkaitan dengan penyelidikan saya. Ketika saya menjadi naib chancellor, saya menulis tentang pengurusan universiti berkaitan dengan perkara yang semasa ketika itu yang penting bagi saya untuk saya sampaikan. Sebab kita mempunyai ruang yang sedikit untuk memberi ceramah ataupun memberi ucapan ataupun mempenguruskan majlis. Jadi peluang yang kita ada ialah dengan merakamkan pemikiran kita, hasrat kita dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk ucapan, dalam bentuk artikel yang kemudian boleh dibaca untuk bukan sahaja generasi kita itu, malah generasi akan datang. Jadi saya fikir pada ketika itu diperlukan satu bidang, saya tulislah bidang tu. Terkini saya tulis tentang 40 hadis berkaitan pelestarian alam sekitar. Saya masa saya di universiti, saya profesor dalam bidang environmental engineering and sustainability. Jadi banyak tulisan saya berkaitan dengan alam sekitar, pelestarian alam sekitar dan sebagainya. Dan saya dapat kenapa orang kita ni masih lagi suka ataupun saya tak kata mencemar, tetapi tidak rasa bersalah untuk melakukan sesuatu yang membolehkan pencemaran berlaku. Ya, istilah yang saya guna tu sangat sangat berlapik. Ya. Saya kata tidak melakukan sesuatu yang memungkinkan pencemaran berlaku. Contohnya, tidak membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya ketika musim hujan sekarang ni, sampah itu masuk dalam longkang, longkang masuk dalam sungai, sungai masuk ke laut. Jadi kita tak boleh kata orang kita ni membuang sampah dalam sungai. Kita tidak mengambil berat tentang sampah yang ada di hadapan kita, sama ada di pejabat ke. Kalau kita pergi ke bank contohnya, kita pergi ke ATM machine. Bila kita dah keluarkan duit ke, masukkan duit ke, whatever. Kemudian keluar receipt. Kita tengok receipt tu, kita buang kat situ je receipt tu. Jadi biasanya saya kalau sampai ke ATM machine tu, saya akan kemaskan ATM machine tu. Saya akan masukkan sampah dalam tongnya dan sebagainya. Sebab ada di antara sampah tu nanti akan sampai ke dalam longkang. Dan longkang tu masuk longkang besar. Longkang besar masuk ke sungai. Dan orang kita, itulah cara kita mengotorkan sungai kita. Ya, secara tak langsung. Ya. Pencemaran itu. Kita pergi ke tepi sungai tu, kita baling, kita buang sampah, tak ada. Itu yang biasa berlaku. Jadi bila kita nak menyampaikan hasrat kita, kita ada cara yang pelbagai. Sama ada orang boleh terganjak dan mereka ini berubah disebabkan oleh kata-kata yang cantik yang mereka ingat. Kalau sastrawan contohnya, dia akan mengkilap dan mengasak dan memukul hati manusia itu dengan kata-kata yang sangat-sangat sangat indah. Ya, terpukul orang itu dengan kata-kata yang indah. Saya mungkin bukan seorang sastrawan, tetapi apa yang saya boleh buat dalam keadaan saya tidak boleh berhadapan dengan semua orang.
Jadi saya cubalah menulis, walaupun tulisan saya itu taklah itu tersebaik mana, tapi sekurang-kurangnya adalah usaha kita ke arah itu. Dan terkini saya menulis tentang hadis 40 tentang plastik alam, alam sekitar bersama dengan Profesor Datuk Zulkifli Muhammad Yusof daripada Universiti Malaya. Mereka ustaz India, Profesor Zul ni yang ustaz, saya tak ustaz. jadi kami mengambil 40 hadis berkaitan dengan pelestarian alam sekitar yang berkaitan dengan amal. Bukan tentang konseptual, tentang amal. Banyak mana kita nak berwuduk, banyak mana kita nak mandi, semua dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, kita tak boleh kata saya tak suka mandi dengan air yang sedikit, sebab Nabi menganjurkan siapa nak mandi, inilah hadis yang berkaitan dengan hadis Nabi. Dan mereka yang nak berwuduk, walaupun berwuduk di dalam sungai, tidak boleh berlebihan berwuduk supaya jangan jadi kebiasaan. Ya, kalaulah tak seperti mandi mengambil air semayang tu, rasa tak sah, sebab apa di depan rumah saya ada sungai yang luas yang bersih. Jadi kalaulah tempat yang tidak ada sungai air yang sebanyak itu, kita rasa tak sah ataupun was-was dengan kita punya wuduk yang kita ambil disebabkan oleh wuduk tersebut menggunakan air sedikit. Jadi larangan tersebut ada makna tertentu. So bila kita mengajak orang untuk melestarikan alam sekitar, kadang-kadang orang rasa apa perlunya melestarikan alam sekitar, kan ada jabatan alam sekitar, ada majlis kerajaan tempatan, ini kerja mereka lah, pandai mereka. Tetapi kalau kita faham bahawa melestarikan alam sekitar juga adalah sebagai sebahagian daripada tuntutan dan amal soleh. Ada satu hadis, dalam tu hadis ke-28 kalau saya tak silap, 27 amal soleh yang akan berpanjangan walaupun kita telah mati. Selain daripada anak yang soleh, kita menyediakan mushaf, kita mendirikan masjid, kita mengajarkan, kita menanam pokok, kita mengalirkan sungai, kita menggali perigi. Ini yang ketiga, yang 456 ini adalah berkaitan dengan pelestarian alam sekitar. Tiga daripada tujuh itu berkaitan dengan pelestarian alam sekitar. Jadi kepentingannya yang kita selalu sebut ialah yang lain itu. Anak yang soleh, yang kita terlupa bagi tahu tentang menanam pokok itu juga pahala yang berpanjangan, sebab pokok itu akan menyerap karbon, menghasilkan oksigen. Dan kita sekarang ni dalam keadaan isu COVID sekarang ni, orang nakkan ventilator. Ventilator yang tabii ialah pokok. Ya. Ventilator bagi orang yang sakit yang dah nak mati, itu ventilator itulah yang kita sebut. Tapi tabiinya dalam kehidupan kita seharian, ventilator kita adalah pokok. Jadi siapa-siapa yang nak membantu manusia untuk hidup lebih lama, lebih sejahtera, tanam pokok. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Betul. Nak gunakan ventilator tabii. Sebagian daripada sunnah ya, menanam pokok tu sebenarnya. Ya, semua dalam Quran, dalam hadis dan sebagainya. Jadi kita, itu cara kita untuk memastikan bahawa masyarakat lebih faham, dan bukan saja faham tetapi bertindak untuk melaksanakan kefahaman mereka itu, menghayati kefahaman mereka. Baik, ni ada soalan lagi daripada ini Cik Sakri ni, saya rasa soalan ni. Ayalah Cik Sakri, saya soalan kepada Datuk Sri. Sejauh mana kita dapat meyakinkan kepada masyarakat bahawa membacalah sebenarnya sebab kepada ketinggian kedudukan seseorang itu diangkat. Maksudnya daripada kita berada pada tahap satu tahap, kita pergi ke tahap yang lain, ia sebenarnya kerana membaca. Sebab kita nak bagi masyarakat yakin tu bahawa membaca tu sebenarnya adalah sebahagian yang sangat memberikan nilai tambah kepada diri. Ya. Saya nak membezakan antara membaca dan impact membaca. Ya. Dan kebanyakan kita mungkin hanya mengambil mudah tentang kepentingan membaca ni kerana kita tak nampak gambaran orang di sekitar kita yang membaca itu mempunyai perwatakan yang berbeza, minda yang proaktif, mereka yang berdaya maju, mereka yang ada kelainan berbanding dengan orang yang tidak membaca. Ya, kebiasaannya bila kata, oh saya banyak baca buku, saya tahu ini, saya tahu itu, itu bukan impact, itu hanyalah input kepada kita. Seharusnya orang yang membaca itu adalah orang yang dapat menghazamkan benda yang dibaca. Pada masa yang sama, dia menjadi contoh suri teladan yang baik kepada benda yang dibaca. Contohnya tentang pelestarian alam sekitar. Saya cerita ni sebab saya nak gabungkan, mudah saya
saya berikan gambaran. Katalah orang yang membaca tentang buku-buku saya ke buku-buku orang lain yang berkaitan pelajaran alam sekitar. Kita ada dua kelompok. Satu, oh saya tahu benda ni. Yang menyebabkan pencemaran sungai ialah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia tidak tidak melakukan sesuatu untuk pencemaran sungai tidak berlaku. Dia tidak mengambil bahagian dalam melestarikan sungai. Jadi bagi orang yang duduk di sisi dia, dia tak nampak kelainan orang ini daripada mereka yang tidak membaca dengan orang yang membaca. Jadi seharusnya yang membaca itu menggerakkan kita. Sebab itulah saya fikir, kita tak perlu banyak membaca. Tapi kita kena faham benda yang kita baca dan kita amalkan. Ya, kan kita datang balik baca. Ya, sebab itulah saya tak kata kita tak boleh membaca banyak. Saya kata kita tak perlu membaca banyak untuk menjadi lebih baik. Ya, kalau kita bincang dengan kawan-kawan saya yang saya pun malas nak nama, saya tak berkeinginan untuk menyebut nama mereka di sini, tapi mereka sering menyebut yang penting ialah kita membaca bahan yang baik. Ya. Bukan semua bahan. Ya, bukan semua bahan. Kita mungkin perlu membaca dalam kehidupan kita 1,000 buah buku yang baik. Bukan 10,000 buku yang setengah daripadanya tidak baik. Ya, satu, betul. Kita tak ada masa. Yang keduanya, kita mungkin tak faham benda-benda yang kita baca tu. Ya? Jadi, saya berpendapat bahawa kalau kita, contohnya, mereka yang minat kepada buku yang saya sebut sebagai istilah yang saya gunakan, bukuan. Bukuan ni juga adalah ilmuwan dan mereka inilah orang yang proaktif, mereka ini orang yang berusaha untuk berjaya dalam hidup, berusaha untuk memberikan sebaiknya kepada masyarakat dan sebagainya, dan mereka menjadi contoh suri teladan yang baik. Secara tak langsung barulah orang menghormati budaya membaca itu. Ya, budaya membaca ini tak akan dihormati kalaulah orang yang membaca itu hanyalah orang yang pandai merasa diri mereka pandai kerana mereka banyak membaca. Itu lagi orang menyampah. Lagi orang tak suka buku. Jadi salah satu sebab orang tak suka buku ialah kerana orang yang membaca itu tak memberikan contoh suri teladan yang baik. Ya, seharusnya orang saya pernah menjadi jawatankuasa kenaikan pangkat kepada banyak banyak pegawai kanan di universiti dan sebagainya di kementerian. Dan ketika saya tanya tentang perkara yang berkaitan dengan keilmuan, dia say, saya dah baca buku ni dan sebagainya. Tapi perwatakan itu tak menampakkan dia telah membaca buku tersebut ataupun dia telah memahami buku tersebut. Jadi kita mesti ada dua kelainan tu. Satu, membaca benda ataupun bahan yang berkaitan dengan kita yang penting bagi kita. Sebab itulah saya sebutkan daripada awal tadi, kita perlu membaca secara jelas dari segi objektifnya. Barulah kita boleh berubah. Kalaulah kita membaca sesuatu dan terbaca benda yang tak kita sangka-sangka, kita alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang kita tak perlukan perkara tersebut. Tiba-tiba saja kita baca, wah, kita dapati bahawa di negara seperti Nicaragua hanya ada satu orang saja pesakit COVID sekarang ni. So, apa makna bagi saya? Bagaimana saya nak memberi makna kepada kehidupan saya? Bagaimana saya nak berubah untuk jadi lebih baik dengan maklumat tersebut? Jadi lebih baik kita membaca benda yang kita cari. Dan kita cari itu disebabkan oleh kehidupan kita. Sebab malam ni saya nak buat sesuatu, petang ni saya membaca untuk bersedia untuk malam ni. Ya, itu lebih memberi makna dan kita lebih bersedia. Ya, contohnya besok ada exam. Hari ni kita baca buku tentang exam. Jangan pula kata, saya ada buku tak habis lagi, besok tak apalah, exam saya pergi masuk. Tawakal Allah. Tak boleh baca buku mesti bersedia. Jangan pula gagal peperiksaan sebab membaca buku yang lain. Ya, contohnya lah. Oh, terima kasih Datuk Seri, satu huraian yang sangat menarik ya kepada semua penonton kita. Untuk semua buku-buku yang telah pun disebutkan oleh Datuk Seri tadi, antaranya adalah Membaca, Motivasi dan Kaedah, juga 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar, semuanya boleh dibeli di ITBM, di laman web ITBM, di Shopee, Lazada ataupun WhatsApp pada nombor yang boleh dicari di mana-mana platform ITBM. Kita masih menjualnya pada dan ada diskaun sepenuh PKP ni. Kalau siapa yang nak beli pada waktu ni sesuailah. Dan kita juga adakan combo yang sangat lumayan. So, harga kau-kau kita bagi potongan diskaun buku yang harganya kita potong 50%, 70%, ada yang sampai 60%, kita potong harga. Kita nak bagi orang baca buku.
Dan apa soalan terakhir saya bersama dengan ada juga soalan daripada saudara Nazar. Dia juga tanya soalan yang sama. Kalau boleh Datuk Seri kongsikan sedikit tentang buku-buku yang Datuk Seri rasa okey. Kalau ditanyakan kepada Datuk Seri buku apa yang saya kena baca? Orang yang tak pernah membaca, amatur. Saya bukan tak pernah membaca buku, membaca buku pun last masa exam tahun 4 di universiti dulu contohlah kan, ataupun masa sekolah menengah dulu sebab nak kena jawab SPM sebagainya. Dia baru nak mula menjejakkan, mencebur diri dalam dunia pembacaan. Kalau ditanyakan kepada Datuk Seri, mungkin 3, mungkin 5 buku-buku yang Datuk Seri rasa perlu dibaca sebagai permulaan. Saya tak boleh memberikan judul yang yang diminati oleh orang. Tapi prinsipnya macam ni. Sebagai permulaan, bacalah buku yang kita suka. Sebagai permulaan. Ya, jangan baca buku yang kita tak suka. Macam mana buku yang kita suka? Buku yang berkaitan dengan kesukaan kita. Contohnya, sekiranya seseorang itu minat kepada basikal, bacalah buku berkaitan dengan basikal. Betul. Untuk memulakan proses mencintai buku tersebut. Betul. Dan selepas pada itu, cari novel yang berkaitan dengan orang naik basikal. Dan berkaitan dengan basikal lah. Sebab saya ada mengumpul, saya mungkin ada lebih kurang dalam 20-30 buku tentang basikal. Sebab saya seorang yang meminati sukan basikal. Dan bukan sukan saja, tapi kehidupan harian saya kalau tak zaman PKP ini memang saya ke sana sini berbasikal. Jadi saya akan cari basikal, basikal yang itu, gadget berkaitan dengan basikal, pakaian yang berkaitan dengan basikal. Jadi itu adalah salah satu daripada cara saya memahami budaya basikal. In fact, ada satu buku yang saya baca tu, Bike Nation. Masyarakat berbasikal. Ya? Ada buku. Sebab banyak negara sekarang ni, mereka tidak menggalakkan masyarakat mereka berkereta. Contoh di Belanda contohnya. Betul. It's a bike nation. Ia lebih banyak basikal daripada manusia. Jadi secara tak langsung kita akan lebih minat dan kita daripada situ kita pupuk minat membaca. Dan mesti ingat bahawa membaca ini adalah satu keperluan hidup. Jadi amat rugi kepada mereka yang tidak membaca. Saya dah sebutkan dalam satu interview temu ramah yang dibuat baru ni dan saya tak sempat tulis dalam buku itu. Membaca sebenarnya mengajar kita 3 perkara. Pertama sekali kita mesti fokus. Kalau saya dapati, kalaulah seseorang pentadbir, pensyarah, guru, siapa saja yang on paper they are smart, orang kata he smart, dan saya bergaul dengan mereka, cuba memahami mereka, kalau mereka bukan pembaca, mereka ni tak fokus. Pemikiran mereka menerawang, cerita semua benda sebab apa? Sebab dia tidak ada tradisi yang berkaitan dengan pembacaan. Kalau pembacaan, bab satu, dia cerita tentang satu perkara tersebut. Dia cerita tentang definasi. Macam-macam definasi dan konsep dan definasi saja. Belum lagi aplikasi bab 10 nanti. Ya? Jadi, bagi mereka yang membaca, sebenarnya kita dilatih untuk berfikir secara fokus, berdisiplin. Ya? Dan kita habiskan, khatamkan dulu chapter 1. Lepas tu masuk chapter 2. Baru nampak pemikiran kita tu bersistematik. Ada susur galurnya. Yang kedua, apabila kita membaca, kita sebenarnya menilai sama ada diri kita ini telah faham tentang tahap wacana, the discourse level. Benda yang sama tentang cerita tentang solat. Contohnya, kita ceritalah tentang solat. Bagi kanak-kanak yang berumur 7 tahun, apabila kita membaca buku tentang solat, buku yang sesuai untuk mereka ialah bagaimana melakukan solat. Kanak-kanak yang berumur 20, belia yang berumur 20 tahun, buku yang 7 tahun dia tak sesuai lagi, tapi buku solat ialah bagaimana nak khusyuk dalam solat. Ya? Tapi kanak-kanak yang berusia, kanak-kanak, orang dewasa yang berumur 40 tahun, apakah impak solat kepada pembudayaan hidup, apakah falsafah solat, apakah perkara-perkara yang kita dapat daripada solat. Topik yang sama, perbezaan dari segi pentahapan. Ya? Dan kalaulah seorang tu seorang scholar dalam bidang sebagai contohnya usul fiqh ataupun dalam bidang perbezaan mazhab, dia akan tengok ada 10 cara semayang.
ikut mazhab-mazhab tertentu. Kan lain tu walaupun topiknya sama. Yeah. Jadi mereka yang tak membaca, dia akan stop. Dia akan berhenti pada tahap 20 tahun ataupun pada tahap 7 tahun. Dan orang berkata, saya bukan scholar, saya nak baca semayang ni cukup. Tapi ada benda yang lebih daripada kecukupan. Sebab semayang ni menentukan kita masuk syurga ataupun neraka kan. Antara soalan yang pertama ditanya ialah semayang kita. Takkanlah kita nak kepahaman kita kepada semayang ini pada tahap kanak-kanak yang berusia 7 tahun. Kita mestilah nak advance level tentang solat ni. Solat ini yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ni, hari Jumaat ni. Kena cerita sikit lah benda-benda macam ni. Dan yang ketiga yang penting bila kita membaca, kita dapat pandangan yang pelbagai. Jadi katalah saya baca satu buku tentang COVID-19. Ada buku tu pandangan dia dari segi perspektif public health, kesihatan awam. Ada pula buku yang ditulis tentang impact kepada ekonomi dunia. Sekarang ni orang bercerita tentang apa ni, new normal. Ada cerita tentang apa tu, recession, global COVID recession. So walaupun subjek yang sama, kita melihat di SPM berbeza. Tapi kalaulah kita hanya mendengar saja, kita tidak ada disiplin ilmu yang tetap, yang mantap untuk memahami persoalan COVID ini. Itu sebab saya fikir orang yang membaca, dia berdisiplin dari segi berfikir. Dia akan habiskan chapter tu, barulah dia masuk kepada diskurs yang lain. Wacana yang lain dari perspektif yang berbagai. Jadi kadang-kadang bila kita berbicara dengan seseorang, dia cepat lagi. Kita bincang tentang satu itu, dia cepat nak tengok dari perspektif lain dan sebagainya, sebab dia tidak membaca. Dia hanya dengar orang cakap and then dia rasa dia dah tahu. Ya, sedangkan orang yang membaca, dia akan habiskan chapter satu dulu. Ada 10 definisi tentang perkara tersebut, ada 10 konsep yang kita kena tahu. Dia dah faham, barulah dia pergi kepada chapter kedua. Ya, membaca mengajar kita supaya berdisiplin, bukan saja dari segi berfikir tapi juga dari segi gerak kerja. Ya, baru kita tahu, katalah sekarang ni kita nak buat apakah tindakan kita selepas PKP ini. Jadi bagi mereka yang tidak membaca, mereka akan fikir, okay, kita keluar. Ya, boleh pergi kerja, sekolah, hantar anak dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang membaca, mereka tahu bahawa untuk memulakan sesuatu, dia ada tahap-tahapnya. Dia ada science of deliverology, dia panggil. Ya, macam mana nak buat sesuatu. Macam mana nak menyelesaikan sesuatu. Ini perlu kepada pembacaan yang mendalam. Dan saya harap dengan adanya majlis kita ni, orang tahu, sekurang-kurangnya kalaupun kita tak baca banyak, tapi kita membaca benda yang penting. Kalaupun kita tak membaca keseluruhan, kita membaca perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, dan impact itu sangat penting. Dan impact inilah yang orang kata membaca merubah masyarakat. Bukan hanya membaca untuk mengetahui. Baik, terima kasih Datuk Sri kepada semua penonton. Kita sudah pun kita dah lebih daripada 30 minit ni sebenarnya kita bersiaran. Saya duk kata 30 minit cukup lah kan. Takut orang petang-petang ni bosan, tapi orang ada tanya soalan lagi ni ke Datuk Sri ni. Dia mungkin ambil sebuah buku dengan menjawab soalan itu juga, mungkin Datuk Sri boleh rumuskan tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Soalan kepada Datuk Sri adalah sebenarnya paling mudah soalan dia kata macam mana je nak habiskan sebuah buku. Sebenarnya Datuk Sri dah jawab bagi tadi, kita bukan baca buku untuk habiskan sebuah buku. Kita baca buku untuk tahu apa yang kita nak tahu, untuk jawab banyak persoalan kita. Kan? Ada juga soalan tentang cara nak dapatkan hadiah buku dari Datuk Sri. Ada buku yang kita kena habiskan. Ada buku yang perlu kita habiskan. Contohnya macam katalah kita membaca yang berkaitan dengan fiction. Kita tak, janganlah saya pula kata je, tak habiskan buku, habis baca 30 muka berhenti. Tak habislah jalan cerita tu. Bila kita, saya sebut tentang objektif membaca tu, contoh, sebab kita ada perpustakaan peribadi. Ya, kita ada perpustakaan peribadi tu membolehkan buku-buku yang kita rasa berkait dengan minat kita, dengan kerjaya kita, dengan perkara yang kita nak belajar tentang sesuatu benda yang baru. Ada dalam simpanan kita. Contohnya lah, saya suka, hobi saya, cerita pasal hobi lah ya, ialah menyusun buku. Ya, menyusun buku ya. Saya bukan librarian, tapi saya menyusun buku. Dan saya bina satu kaedah penyusunan buku saya yang tersendiri. Yang librarian tak akan setujulah dengan saya.
Tapi it works for me. Sebab kita, kalau library itu kita ada satu perpustakaan. Tapi buku kita ni merata. Ada di tingkat atas, di kamar tidur saya, di bilik solat kita ada buku. Kemudian isteri saya pun ada simpanan buku dia, saya pun ada simpanan buku saya dan sebagainya. Jadi kalaulah kita nak katalogkan itu tak sama tau. Buku tu saya hilang nanti. Apatah lagi di rumah yang yang tak perlu ada penyusunan atau tak perlu ada registration untuk pinjam buku. Buku tu berterabur nanti. Kita buat apa sistem sekalipun dia tak akan jadi. Jadi saya bina satu sistem saya. Tapi untuk bina sistem tu saya baca 30 buah buku. Yang berkaitan dengan bagaimana private library and home library boleh dibina. Dari segi desainnya, dari segi kaedah bukunya. Ada 30 lah, 30. So, apa ya? Allahu Akbar. Apa yang saya sebutkan pada ini, pada sidang ini, maknanya minat kita itu menyebabkan kita menjadi bertambah banyak membaca. Dan orang tanya saya, apa bukti yang saya telah baca? Bukti yang saya telah baca ialah buku-buku saya tu buktinya, tanya Cik Khir. Ya, sebab orang nak melihat ataupun kita, you will not be judge on the subject matter, but you will be judged based on what you act upon it. Ya, kita akan dilihat apa yang kita buat, bukan apa yang kita baca. Kita pun tak nak cerita dengan orang apa yang kita baca, tapi apa yang kita buat itu menggambarkan apa yang kita baca. Ya, hasil so itu yang penting. Kita, hasil pada pembacaan. Jadi kalau kita nak menjadikan buku ataupun pembacaan ini sebagai satu benda yang mainstream dalam masyarakat kita, pembaca-pembaca ni bukuan ini mestilah mempunyai satu satu pemikiran yang berbeza daripada orang disebabkan oleh perbezaan apa yang kita baca dan kita hayati apa yang kita baca tersebut. Ya. Itulah. Ada tadi Datuk Seri cerita tentang tiga kesan daripada membaca tu kan. Pertamanya fokus, yang keduanya memahami tahap wacana, yang ketiganya tu pakat tanya sebab tak dapat nak tangkap sikit apa yang Datuk Seri huraikan sikit tadi. Yang pertama tadi ialah disiplin. Fokus, ha? Fokus, disiplin lah. Disiplin ilmu kita. Kita, apa ni, kita tak celaru. Bila kita bincang satu, kita fokuskan. Ya. Ya. Yang keduanya, kita tahap wacana, kita berbeza. Itu sebenarnya yang ketiga. Yang keduanya apa? Oh, yang itu sebenarnya yang ketiga. Yang ketiga. Yang kedua ialah kita mengamalkan, ya, kita benefit from from the reading, ya. Manfaat daripada pembacaan itu. Ya, kepahaman kita daripada pembacaan itu. Dan cara kita menceritakan kepada orang tentang apa yang telah kita baca dan kita fahami, bukan kita sebut saya telah baca buku itu, tetapi kita bertindak berdasarkan kepada kefahaman kita kepada buku itu. Betul, betul. Ya. Itu lebih meyakinkan masyarakat tentang perlunya kita membaca. Betul. Sepatutnya bila orang tanya kenapa dia tu jadi baik sangat, peribadinya baik sangat, jawapannya adalah dia banyak baca buku. Ya. Kan? Baik, terima kasih Datuk Sri. Mungkin kali terakhir nasihat Datuk Sri kepada penonton kita di sini. Kita ada lebih 50 orang yang bersama dengan kita petang ni. Petang-petang macam ni pun dia pun nak dengar juga ni. Ya. Sedikit nasihat daripada Datuk Sri sendiri. Saya tak ada nasihat tentang membaca ni lah. Saya pun belajar tentang macam mana nak lebih meningkatkan keberkesanan membaca. Tapi saya fikir masyarakat membaca yang ada dalam kehidupan kita ni harus menjadi sebagaimana orang Jepun, ya. Orang Jepun itu apabila mereka membaca berkaitan dengan bidang mereka. Contohnya saya mengumpul buku-buku Jepun. Dalam bahasa Inggeris dan dalam tulisan Jepun yang saya tak faham tentang buku-buku bagaimana mereka mengajar tentang 5S, konsep-konsep tentang 5S, konsep-konsep tentang trade war, tentang bagaimana nak meningkatkan productivity, bagaimana nak memahami konsep-konsep yang susah tentang pelestarian alam sekitar dan sebagainya dalam pelbagai kaedah, dalam bentuk comics, dalam bentuk novel dan sebagainya. Jadi gendri ataupun pencaraan mereka menyampaikan maklumat tersebut pelbagai.
Dan ini yang membolehkan apabila mereka membaca, mereka tahu apa nak buat dalam dalam career mereka. Contohnya, apabila seorang pegawai ataupun seorang masuk bekerja dalam sebuah institusi, biasanya kita akan buat kursus. Kalau di Malaysia, dia pergi induction course. Di Jepun tak, dia bagi buku tentang cerita company itu. Ya, dia panggil untuk briefing setengah hari dan dia bagi buku buku cerita tentang syarikat tu. Cerita tentang seorang yang bermula bawah, dia masuk syarikat itu sebagai katalah sebagai kerani tetapi akhirnya menjadi top executive. Cerita apa yang dia buat menyebabkan dia menjadi top executive. Ya, keinginan dia untuk perbaiki prestasi kerja dia, disiplin dia, dia patuh kepada prosedur yang ditetapkan, dia juga loyal, dapat offer gaji yang lebih tinggi sekali ganda daripada syarikat competitors, dia tak pergi, dia tetap dengan syarikat itu. So benda-benda tu disampaikan dengan secara tidak monolog, tapi dalam bentuk yang sangat indah, sangat cantik, dalam bentuk kartun, dalam bentuk novel dan sebagainya. Jadi alangkah cantiknya kalau masyarakat kita juga begitu. Jadi kita menceritakan tentang suasana kerja supaya masyarakat kita lebih berproduktiviti, sangat tinggi produktiviti masing-masing dengan membaca. Dan orang semua akan kata dia tu hebat sebab dia banyak membaca. Sekarang ni dia tu hebat sebab terlampau banyak, dia tu tak hebat sebab terlampau banyak membaca. Baca kerja. Sehingga kan orang kata salah satu sebab kenapa dia tak naik pangkat, satu sebab kenapa dia tak ini, sebab dia tu theoretical, banyak sangat, banyak sangat membaca, banyak sangat tahu benda, sehingga kan tak buat kerja. Dia terbalik, sepatutnya terbalik. Banyak tahu, buat kerja, lebih cekap. Bukannya banyak tahu, banyak suka bertengkar sebab dia banyak tahu. Orang lain ni semua tak tahu. Akhirnya menjadi tidak popular apabila berlaku ataupun ada urusan kenaikan pangkat, dia tersingkir sebab orang tak nak dia berada dalam organisasi di peringkat tinggi sebab nanti banyak sangat cakap, banyak sangat teori. Terbalik ya. Terbalik. Ya. Baik, jadi, terima kasih Dato' Tri. Itulah, terima kasih kepada rakan-rakan semua yang bersama kita petang ni. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan cuba ada ke sesi lain. Kita selalunya di kesan buku kita ada wacana sofa putih. Jadi tahun ni kita kita tak ada episode buku, kita inilah kita buat beginilah wacana sofa putih juga tapi secara live. InsyaAllah kita akan cuba usahakan lagi bersama dengan individu lain, tokoh-tokoh lain. Terima kasih Datuk Seri sudi luangkan masa bersama dengan kita pada hari ini. Baik. Terima kasih kepada semua penonton. Semua buku yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi ada dijual di oleh ITBM. Kita sedang ada discount. Saya ada 7 buku dengan ITBM dalam tempoh 7 buku dengan ITBM dalam tempoh 24 bulan ni. Ya, dalam masa setahun Datuk Seri 7 buku dengan ITBM. Boleh pergi ke laman web. 2 tahun. 2 tahun ah? 2 tahun. Boleh pergi ke laman web ITBM dan boleh beli di situ, boleh juga di Shopee dan banyak lagi platform yang ITBM jual buku Datuk Seri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.